Halo guys, apa kabarnya semua? Semoga semua baik-baik ya. Ya guys, kita masih dari Bali. Di video kita kali ini kita mau ke Pantai Batu Barak ya guys. Belum begitu lama sih, kayaknya baru hits belum setahun ini ya. Baru jadi juga karena waktu kita kesini terakhir belum ada info-infonya. Sekarang dapat info ada tempat baru Pantai Batu Barak kayak tebing di belah gitu. Yuk kita mau ke sana nih. Jamnya masih jam 7:30 pagi ya, sampai sana jam 8 lebih 15 lah. Kita mau lihat-lihat foto-foto, katanya ada pantainya juga buat anak-anak main. Ya, yuk kita mau jalan. Ikutin terus ya guys. Yuk, berangkat. Ya, ini kita jalan dari Sunset Road ya guys. Nanti lewat mau lewat tol bisa, mau lewat jalan biasa bisa. Cuman kita ntar lewat tol aja ya. Langsung biar deket, nyampe nya langsung ke atas. Itu ya kalau lewat tol, lewat lebih jauh, cuma lebih cepet ya, similar ETA sih kalau disitunya mas. Ya nih tuh kita nanti ke arah bawah Bali selatan ya, ini kan kebalik rutenya tuh. Eh ke atas guys, eh iya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke dekat pantai Pandawa gituan ya guys, sebelahan saya pantai Pandawa. Oke, okay? Yuk kita masih jalan lagi, ikutin terus ya. Atau di atas villa, Vivo Club villa. Oh yang itu gitu gitu kan? Ini mah Vivo, iya. Iya Vivo Villas kesini. Vivo Villas. Berarti bener yang waktu itu kita nginep di Sosias, yang saya ngomong ada lagi dibangun nih di sini. Ternyata ini bener banget. Soalnya dari Vivo Villas kelihatan banget tadi pembangunan. Nah ini nih guys. Ada yang jaga tuh ibu-ibu dari sebelah sana. In 500 meters. Your destination will be on the right. Bagi anak itu enggak? Anak-anaknya umur berapa? Umur 2 tahun, 3 tahun sama 5 tahun. Yang 5 tahun aja satu Pak ya. Itu ya. Jadi dewasanya berapa? 3. 4 orang. 3 29 jadi 33. 33.000. Iya. Iya. Ya, sih. Ini ya guys, tuh masuknya 8.000, mobil 5.000. Ya, makasih Bu. Ya, kalau di sini mulai ramai jam berapa Bu? Paling nanti siangnya jam 1. Kalau jam segini masih sepi ya. Foto-foto di tengah situ bisa ya? Oke, oke. Ya, makasih Bu. Yuk, kita langsung jalan. Pantai Batu Barak itu tadi masuknya ke Pantai Pandawa ya, ini tuh tiketnya sama, ini tiket parkir mobilnya juga sama Pantai Pandawa, jadi sama Batu Barak itu masih Pandawa juga nih guys. Tuh kita ngebelah seperti ngebelah apa gunung ya. Tuh foto di sini yuk, tas kurang mundur. Kita foto dulu guys, sebentar kita mundur, kurang bagus. Kayaknya bagus dari situ deh.
pohon itu sama daun sana hampir ada di ke pantai. Mantap banget, guys. Your destination is on the right. Udah sampai deh pantai. Belum baru. Ini ada tulisannya pantai lewat sini. Yuk, kita ke pantai. Itu dong. Ini guys, parkirannya lumayan luas. Kita ke pantai ya. Yuk, kita ke pantai itu lewat sini. Ya guys, ini kita mau mantai dulu di sini sebentar. Ini pantainya Pantai Pandawa. Yang kalau batu baraknya dari di sana yang turun ke bawah. Nah, kita mau sambil sarapan dulu, mau beli Indomie sama kelapa. Tuh. Kita mau tadi habis sarapan dulu guys di Pantai Pandawanya. Sekarang kita mau ke Pantai Batu Barakting tadi ya. Yang tadi ada jalan aspal turun ke bawah. Tuh, ini pantainya ke pantai yang ke bawah ya. Pantai Batu Barak. Kita turun ke bawah. Kita lihat-lihat sebentar ke sini ya guys. Tuh. Parkirannya emang nggak terlalu besar. Kecil cuma segitu, cuman ya kita lihat dulu ke bawah. Ini bagus banget. Nah guys, ini pantai batu baraknya ya. Tuh kesini ke bawah. Kita parkirnya di sini guys, ini ada parkiran motor sedikit.
Nah, ini parkir mobilnya di sini sih nggak terlalu luas. Tuh, cuma ada mungkin 3-4 mobil ya parkir. Tadi kita turun dari atas itu. Ya, sekarang kita mau ke bawah ya, guys. Ke Nah, mobil sama motor nggak boleh ke sini ya, ada dilarang parkirnya. Kayak dilarang masuk. Come on. Kita turun ke bawah. Nah, ini pantai Batu Barak nih, guys. Wah, ininya airnya bening banget tuh. Udah kelihatan dari sini. Airnya bening banget, guys. Ya. Di situ tadi kita turun. Ayo, turun. Tuh, mana Kenso? Tuh, guys, lewat situ tuh. Tadi lumayan terjal, cuman masih aman. Yuk, lewat sini. Deh, sini, Dek. Yang di batas. Sini, sini. Ini ada ininya, guys. Ada kayak terowongan-terowongannya ya. Terowongan-terowongan bisa bersantai di sini kayaknya nih. Nah, itu kita foto di sini, guys. Ini pantainya cuman segede gini sih. Pantainya cuman sebesar ini, cuman ya airnya ini bening banget, guys. Airnya bening banget. Tuh. Ini banget. Kita ke sana, kita lihat ke ujung yuk. Sampai ujungnya. Pantai Batu Barak ini. Nih guys, Kenso katanya mau masuk ke terowongan ular. Ada terowongan ular ya kesini ya, kecil banget, bisa masuk orang. Tuh, sampai kemana coba terowongan ularnya coba? Gak kelihatan. Jauh banget kak? Jauh ya? Ah nggak bisa masuk ya, nanti lagi aja yuk. Takut kesini mah? Ya guys, yuk kita jalan pulang. Udah mulai panas juga, udah jam 10 lebih. Yuk kita naik ke atas. Ya, udah sampai guys. Sampai atas nih, tadi lewat tangga sedikit sih. Paling jalan berapa meter ya? Mungkin 50 meter sampai ke situ. Ke bawah. Pantainya ya. Yuk kita jalan pulang. Ya, yuk kita jalan pulang, guys. Kita naik ke atas. Jangan ada yang tinggalan ya. Yuk. Jalan.
orang yang tadi ya. Tuh, udah banyak orang, sekarang udah rame. Udah rame guys. Tuh, udah banyak mobil ya. Ini udah jam 10 soalnya. Tuh. Ini rame nih. Sampai keluar guys, udah sampai keluar nih. Head north. Kita langsung jalan lagi. Turn left. Ya guys, udah. Kita udah dari Pantai Batu Bara. Tadi kita udah ke dalam di tempat yang paling berkesan itu di tadi di terowongan itu yang masuk ke dalam. Terus udah gitu pas lagi turun ke Pantai Batu Baraknya itu sebelah sini agak berkarang di depan, tapi ke sebelah sana itu pasirnya pasir halus guys. Jadi kalau anak-anak mau main air di situ bisa. Ya kelemahannya di situ nggak ada lifeguardnya ya. Jadi kita harus jaga sendiri sama turun tangga ke bawahnya harus hati-hati banget. Soalnya terjal ya, itu sih apa yang bisa saya kasih tahu dari sini. Yang lain-lain ya seolah-olah pantai-pantai di Bali memang bagus semua ya, cuman itu aja tadi. Oh ya, yang tadi tembus ke Pantai Pandawa ya guys, tadi kan kita sempat sarapan dulu di Pandawa sebentar ya. Oke, okay. Gimana coy, seneng nggak ke Pantai Batu Barat? Seneng ya, bagus ya. Oke, okay, udah yuk kita mau jalan pulang. Nanti ketemu lagi ya guys di video selanjutnya. Sampai jumpa, dadah. Makasih udah nonton, dadah.